Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon dan pengacara Zulin Aziz berharap orang ramai berhenti bercakap buruk sehingga boleh mengundang fitnah berhubung rumah tangganya. Zulin atau nama sebenarnya Farah Aslinda Abdul Aziz berkata dia memaklumkan perpisahan tersebut di media sosial kerana mahu mengelakkan fitnah di masa akan datang. Kenapa saya post? Sebab tak nak fitnah di kemudian hari. Nak sambut Syawal Dani, nanti tak ada gambar dengan husband. Semua orang tanya mana husband, nanti jadi macam-macam benda. Saya nak kena explain. Saya post hanya nak beritahu saja. Tapi apa sebabnya tak perlulah dikongsikan. Saya beritahu itu pun bukan nak canang-canang hal rumah tangga saya macam ni. Namun itulah keadaannya. Kita ini artis, nanti ada saja orang nak tanya, jadi saya explain awal-awal supaya tak ada soalan pelik-pelik di kemudian hari, katanya menerusi video di TikTok. Kemarin pelakon berusia 34 tahun itu mengejutkan peminat dan pengikutnya selepas memberi bayangan bahwa perkawinan dibina tidak dapat dipertahankan lagi. Zulin berkata dia menyadari tindakannya itu mengejutkan ramai, apatah lagi tidak pernah berkongsi hal berkaitan rumah tangga kepada umum. Kami memang tak ada masalah apa-apa, mungkin tiba-tiba saja bergaduh. Apa-apapun ujian kita dalam rumah tangga ini berbeza-beza. Situasi saya tak boleh nak samakan dengan orang lain. Malah setiap apa yang saya kongsikan di media sosial itu terjadi dalam hidup saya. Itu benda yang betul, saya tidak melakukannya untuk prank atau strategi pemasaran, ujarnya lagi. Terdahulu bekas pengacara Melody itu berkongsi satu hantaran di laman Instagram dengan memuat naik foto pernikahan berserta caption yang mencetuskan tanda tanya ramai. Untuk rekod, Zulin mendirikan rumah tangga dengan Farhan pada 20 Februari 2022 di Masjid Negara yang berlangsung mengikut prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan Majelis Keselamatan Negara.